Hai netizen, di video kali ini saya mau share gimana caranya bikin profile foto atau avatar kalian pakai AI. Contohnya seperti ini. Oke, pertama-tama buka Play Store kalian, lalu search aplikasi yang bernama LightX. Install dulu. Kalau udah selesai, langsung buka aja. Nah, ini dia halaman depannya. Di sini kalian harus login dulu. Bisa pilih pakai akun Google atau Facebook kalian ya. Lalu, kalau udah berhasil, kalian langsung aja cari di halaman depan ini yang namanya AI Portrait. Izinkan terlebih dahulu, terus pilih foto kalian di galeri. Lalu pilih gendernya. Dan di sini kalian bisa cek banyak sekali ya pilihan temanya. Jadi kalian bisa manfaatkan 10 poin gratis setiap harinya di sini untuk generate AI. Kalau udah berhasil generate, kalian tinggal download langsung aja. Selain AI Portrait, kalian juga bisa manfaatkan untuk AI avatar yang ada di halaman depan ini juga. Di sini foto kalian bisa berubah sesuai tema yang kalian pilih. Dan kadang hasilnya keren-keren banget. Kalau kalian merasa 10 koin sehari masih kurang, kalian bisa kok langganan. Dan bisa dibilang harganya masih terjangkau ya. Dengan fitur-fitur sekaligus outputnya yang seperti ini, menurut saya worth it kok. Oh ya, kalian juga bisa akses LightX ini dari laptop atau PC kalian. Caranya kalian tinggal buka browser, terus ketik alamatnya lightxeditor.com atau googling aja dengan keyword LightX. Nah, di sini tampilannya juga keren banget, tapi UI-nya nggak dark kayak di aplikasinya. Caranya juga sama aja, kalian tinggal login dulu pakai akun Google atau Facebook, dan habis itu tinggal pilih AI Portrait atau Avatar di atas sebelah sini nih. Oke netizen, selamat bersenang-senang dengan foto kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini.